tanggal 26 Maret 1873, Kerajaan Belanda memaklumatkan perang kepada Kerajaan Aceh. Perang yang berkecamuk terus-menerus selama puluhan tahun adalah perang yang terlama dan terpanjang dalam sejarah kolonial Belanda. Setelah mereka menghancurkan Lampadang tempat kelahiranku, akhirnya Lampisang mereka bakar juga. Kejadian ini mengingatkan aku kembali pada saat Jenderal Van Swieten membakar Masjid Raya tercinta. Sejak saat itu, tanah Aceh dikotori oleh musuh dan ketabakan manusia-manusia yang tidak pernah mengerti betapa cinta kita kepada Tanah Nagroyo yang telah banyak memberi. Hijrah kalinya adalah istiqomah dan keyakinan. Berjuang melawan KPKP penjajah merupakan bagian dari keimanan. Datang ke sini untuk sahid bersamaku. Menyeuronyo kamu kahak mempisah dengan urung-urung yang gertanyo gase. Punca butnyo adalah karena KPKP penjajahnyaan kadirepah kemerdekaan tanyo. Hak milik tanyo, tanoh pelang tanyo. Dan mungkin nyawong gertanyo mandum yang naritino. Nasabah but yang mulia dan bertanggung jawab atas tubuh ro ngan ulele zon ke mandum di sini. Yang perlu ingat, udep sare mate sahid citna sapa pilihan jenderal kapenya yang mate atau lor yang sahid bak tanyohnya. Allahu Akbar. Ingat, fokus kita hanya Teku Umar. Allah Akbar. Allah. Teku Umar kita. Selamat, Gojan. Padah, padah. Alhamdulillah, Junya tak teruk. Yo, kamu langkah dalam Junya. Alhamdulillah, yo. Hai, ngecok ingin berderenung jihad ke Junya.
Bagaimana kalau kita menyerang mereka, Cunya? Tidak semudah itu. Mereka punya senjata. Mereka punya kekuasaan. Uang dan segalanya. Kecuali iman. Biasakan untuk bersabar. Mulai saat ini, kita harus pandai berterang-terang di tempat gelap dan bergelap-gelap di tempat terang. Ingat, alam lebih dekat dengan kita. Pancing mereka menyeberangi bukit terjal. Dan di sini medan kita. Bang Laut, coba pelajari peta ini. Good, Cunya. Macam apa kau ini? Pemalai kaum! Setelah beberapa serdadu Belanda dan pengkhianat Lebe dikirim ke neraka oleh Cutnya dan pasukannya, perjuangan terus berlanjut. Kemerdekaan begitu mahal. Ditambah lagi dengan pengkhianatan-pengkhianatan yang dilakukan oleh jiwa-jiwa yang tidak pernah mengerti akan artinya kemerdekaan. Terlebih perjuangan mempertahankan akidah. Jenderal, aku datang kemari hanya karena kesehatan cucunya pemimpin kami yang sangat mengkhawatirkan. Ketika beliau sudah di tangan kalian, berikan dia tempat dan pelayanan yang layak sebagai seorang pemimpin. Aku minta Tuan benar-benar bisa pegang janji. Jangan pernah pisahkan cucunya dari Nanggro dan rakyatnya. Aku tidak mau mendengar kalian melakukan tindak pembuangan. Dan aku sendiri tidak minta apa-apa. Hanya itu, Jenderal. Sering terjadi dalam kondisi yang tengah kita hadapi. Dan hal itu membutuhkan kesadaran yang mendalam atas pertimbangan-pertimbangan yang diambil. Saya ingin mengatakan dengan segala ketulusan hati, saya punya perasaan terlibat penuh dalam pengambilan keputusan ini. Dan saat ini saya sangat prihatin sekali dengan keadaan Cutnya. Dan saya menyadari bahwa kedudukan saya saat ini menentukan keputusan akhir. Bang Laut, saya berikan janji saya sebagai seorang perwira. La ilaha illallah. Aku tidak mau kejadian seperti Bang Laut terulang lagi. Itu musuh kita yang paling besar. Kalau ada di antara kalian yang imannya goyah seperti dia, aku ikhlaskan kalian untuk pergi sekarang juga. Yang mau tinggal bersamaku di sini
Hanya ada satu pilihan, Jihad Fisabilillah! Cutnya, aku ingin bersamamu, Cutnya. Gambang, ini bukan tempatmu yang benar. Tapi aku ingin tetap bersamamu, Cutnya. Belum waktunya, Gambang. Masih ada tugas lain yang harus engkau lakukan. Bergabunglah dengan keluarga Tiro di Tangsing dan beritahukan tentang kami di sini. Biar aku sendiri yang melenyapkan pengkhianat itu. Kau harus ikhlaskan aku di sini, Gambang. Pergilah bersama penyair. Ini perintahku sebagai ibu dan pemimpin kalian. Penyair, bangkitkan semangat pejuang. Laa ilaaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Laa ilaaha illallah. Allah. 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 Maaf atas kedatangan saya, Cutnya. Saya Kapten Fitman, dapat perintah untuk menjemput. Maafkan. Maafkan saya, Cutnya. 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 Apakah Cutnya mendengar saya? Cutnya, Bek salah paham. Kesehatan Ronu, Cutnya. Kesehatan Ronu. Kianat! Ini kekalahanku yang paling besar. Bangun! 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 Tidak akan pernah untuk berhenti. Persiapkan kepulangan kita segera. Siap, Kapten. Ya, benar. Panglaut mengkhianatiku. Pada akhirnya mereka mengasingkanku ke Tanah Sunda. Jauh dari tanahku Nanggro. Bagi Kapenyan, mungkin perang telah berakhir. Akan tetapi bagiku, perang masih jauh dari selesai. Aku Cutnya Din, perempuan Aceh yang tetap merdeka, yang tak akan tunduk pada siapapun yang menganiaya bangsaku.